Idawati menyerahkan bantuan berupa bahan pangan untuk sejumlah masyarakat kurang mampu di kawasan Mukim Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 20 Mei 2020. Bantuan tersebut diberikan guna untuk meringankan beban kebutuhan mereka menjelang Lebaran Idul Fitri. Bantuan yang diberikan itu berupa minyak goreng, gula pasir, sirup, dan beberapa bahan makanan lainnya. Dia berharap dengan bantuan yang diberikan tersebut dapat membantu dan meringankan beban kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka menjelang Lebaran. Sementara itu, Mukim Lamblang Mawardi mengatakan penerima manfaat bantuan tersebut merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mulai dari yang bekerja sebagai buruh tani di lahan milik orang, janda, dan lansia. Seusai mengunjungi Mukim Lamblang, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Diah RT Idawati melanjutkan kunjungannya ke Kampung Bait, Kecamatan Baitussalam. Di kampung tersebut, dia memberikan bantuan pangan dan santunan untuk seorang janda dengan 8 orang anak. Satu di antaranya mengalami gangguan jiwa akibat masa konflik. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada dia atas bantuan dan perhatiannya sehingga membantu kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kampung Tumpuk Lampu di Cot Keeng wilayahnya. Kemudian kita ini sedang mengunjungi masyarakat-masyarakat yang memang berkekurangan, rumahnya kurang layak dan lain sebagainya. Ini untuk kita beri bantuan paket Ramadan sekaligus juga untuk ada sedikit santunan baik untuk orang tuanya maupun untuk anak-anak kalau ada anak-anak yatim. Mudah-mudahan ini menjelang beberapa hari sebelum Lebaran bisa membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.